Selamat datang live at Tinker. Minggu ni minggu aku bengang seperti biasa. Hari ni aku bengang sebab makanan. Siapa ingat aku pernah gaduh dengan siapa 2 minggu tak bercakap pasal makanan. And last week budak-budak ni apparently tanpa pengetahuan aku buat onar, which aku serius tak buat hati. Benda lain aku boleh tolerate, makan tak boleh. Apa kau tak tengok? Hello. On top of that, aku ada tanya budak-budak ni, I mean, 3 benda yang kau kagum tentang your clique. Macam Syafa cakap dia kagum dengan aku sebab aku handsome, good in bed, gagah. Apa lagi, Pak? Mampus. Lepas tu kita ada Rose, Wani dengan Ada. Dia orang duduk mengacik bawang dan membongkar perangai-perangai jantan kat sini. And then kita ada tanya benda-benda typical Malaysian, benda yang typically Malaysian yang team ni buat. Contoh macam Syafa, benda yang typically Malaysian, dia suka korek hidung dalam kereta. Lepas tu Tu Hana, hello. Eh, bukan kau eh? Kau Tu Hana. Oh yes, Hana dia suka korek hidung betul. Sebab dia cakap dia tak nak kotoran kita dia, so dia korek dia masuk dalam mulut. So ada banyak ah. So yeah, enjoy. Apa perasaan you ditinggal makan McD? Hari ni just pakai blusher. Okay, Ben masuk efek. Setiap kali keluar just masuk efek tu. Dia tak bengang ke? Bengang lah. Adriana, sayang dia kot. Lepas dia pergi makan McD, tak bawa air. I rasa ada yang cucuk, ada orang yang cucuk Adriana ni. Oh, ada orang cakap jangan bawa air ke? Ha, ada lah orang tu. I tak rasa Syafa lah. Macam gini, I senang je. Logik dia macam ni. Benda tu, siapa yang ada dekat situ je. So, you tak ada dekat situ, Adi semua tak ada dekat situ. I tak ada lah ajak. Oh, hello, boleh lah. Je WhatsApp. Apa gunanya WhatsApp group? Ha. Kalau selama ni, kalau kita... No. Selama ni, kalau kita message-message kan, boleh kira berapa ramai yang reply? Kalau makan, orang reply. Tak, selalunya message aku yang orang tak reply. Selalunya message kerja, yes, tak reply. Tapi message makan, of course, pantas. Okay, cepat macam mana? Yes. Hati kau jangan busuk boleh tak? Ni tudung aku ya. Kau tak puas hati apa siapa? Tak dapat makan. Kau nak bagi tahu dekat dalam video ni yang kau nak marah-marah sangat kita orang tak ajak kau kenapa? Ha, ni bukan kali pertama aku marah pasal makanan. Kau ingat tak aku gaduh dengan kau pasal kau bawa makanan mak kau? Insert Ben. Anak akak macam ni perangai dia, tak apa. Saya jaga dia, saya jaga dia. Tak apa. Saya nak rasa je kot. Bila makan sedap, kau tinggal. Whatever. Kau nak tengok gaduh betul kan? Ni gaduh. Bye. Aku serius. Hati aku terluka dulu. Okay. Lepas tu kau tak ajak aku. Aku okay. Makanan tak boleh, bah. Benda lain tak apa. Bukan kau ke yang ada polisi kau tak boleh makan makanan luar? McDonald's itu bukan makan luar. Bukan makanan luar. Bukan. Makan luar apa ni, Jess? Tak tahulah. Boleh explain sikit. Serius, terus. Yeah. Aku pendapat Rus, Ada, Wani dengan lelaki-lelaki yang kerja kat Tinker Studio. Astaghfirullahaladzim. Ada dulu lah. Ada. Kau mana? Are they nasty? Maksudnya kalau macam first impression tu, kita tak tahu siapa yang dah kahwin atau siapa yang belum kahwin. Push! Yeah. So, siapa. Mula-mula tengok saya, rasa saya dah kahwin ke belum? Oh my god. Silaka dia gelap aku. Nampak kau dah kahwin nampak kau macam ada sekolah. Saya rasa macam belum. Serius lah. So, dia macam dia ada karakter ayah-ayah tapi dia dah ada anak ke tak? Kita kata fikir. Pandai kau. Nampak semua macam single and maybe available lah. Oh, maybe available lah. Sekarang kau nak sebut interframe bahan lah. Tapi ni seorang tak? Ni macam drama kuat gila-gila. Ni paling kuat drama. Kau yang skandal eh? Tak skandal pun. Oh, minggu lepas kau tak bercakap kan, kenapa? Ah. Sebab siapa buat drama dulu? Drama apa? Siapa yang buat drama ni? Drama apa? Okey, drama apa tu? Siapa tak, yang jadi? Bukan, dia tak nak cakap dengan saya. Saya tak tahu kenapa. Kau nampak saya dia buat muka. Buat muka macam mana? Masa. Buat muka memang kerja suka memang suka fitnah orang muka, kan? Muka macam ni, muka macam ni. Memang suka buat cerita, nak kapal hatian ni, Zik? Yes. Nak kapal hatian ni, Zik? Yes. Wani pula, apa nama Wani tentang lelaki-lelaki yang kerja sini? Diorang. Muka macam ni. Muka stres tu. Tapi bila start cakap, oh masa air rupanya. Masa kuat macam Arup. Siapa yang paling kuat macam Arup? Siapa yang paling macam korang tak bajet sekali lah. Lagi fizikal orang. Lepas tu bila dah kenal, tak sangka dia macam ni. Yang paling tak sangka sekali. Afan. Kenapa? Afan dia nampak macam sangat innocent and sangat boleh tahan net jugalah. Tapi bila bercakap tu, banyak juga macam Arupnya. Carut normal kan? Tak sajak macam muka lah. Okay, muka kau suci kan? Tapi yang keluar dari mulut kau tu. Wani? Niat tu. Niat? Saat masa mula jumpa dia macam badan cuminya, jalan macam tempat orang. Sekali bila cakap, Pundan. Dia macam senang get along lah sebenarnya. Boleh dia cakap dengan dia. Cuma physically dia macam menakutkan sikit. Pundan? Dia tak sebab okay, mula-mula saya ingat dia macam lelaki biasa lah. Macam biasa. Tapi bila dia bercakap tu, oh, yon ke macam tu lah.
Alah sialnya. Ayu mana? Bottom. Bottom. Siapa yang paling gatal sebenarnya? Apa yang dapat? Kalau macam ada guest perempuan ke apa, dia macam paling laju. Betul, betul. Dia kalau hello sikit, ni besar sikit. Siap ada ni besar sikit. Dia selalu kalau saya dengan dia, dia selalu macam Ros belanja sikit. Haa, macam tu. Jangan dia gurau. Tapi dia gurau lah. In that way dia gurau. Okay dah. Siapa yang paling, selain daripada Pak Nila, siapa yang paling handsome? Handsome Syazwan lah. Dia ada karisma dia yang nampak dia handsome. Oh, dia handsome. You suck ass, ha? Wani, siapa yang paling handsome? Zawin. Serius lah, kontes dengan Zawin. Saya rasa Nazrin paling cute. Dia cute lah, dia taklah handsome. Tapi dia cute. Nazrin. Nazrin dengan Hiss kot. Hiss. Rose cakap kau paling handsome kat sini. You are right, Rose. Yeah. Ni. Ariana, I layan you. I anggap you macam anak tau. Semua masalah you apa semua, I layan. Semua-semua I layan. Tapi bila makan, you tinggal. Okay, masa tu you tak ada dekat office. You tak ada nombor I ke? Huh? Tapi ada lah. Semua bos tak ikut. Syazwan tak ikut. Jess tak ikut. Tak, sekarang ni. Dia bukan masalah bosses tau. Ni masalah I dengan you. Kita close adalah. Adakah yang disalah I? Ni masalah you. Makan. Tak, Mama. Ni. Dah lah. Kau pergi hari tu. Korang macam ni dengan I. I tak faham. Kenapa I yang dipersalahkan? Sebab you yang ajak dia semua makan kan? Ya, kau gelak kenapa? Backup lah. I nak cakap apa yang aku takut. Tapi kali, ya Allah sedap. Kau rugi dalam makan. Jangan ambil makanan aku. Dia boleh suruh sedap. I kena belanja lah korang semua kan? Belanja balik satu office. Yes. Apa benda perangai typical Malaysian, dia punya mentality yang kau ada? Buang sampah luar kereta. Tak, aku tak ada buang. You slow down when you're driving if you see there's an accident, right? Including cigarette. I know. Including cigarette butt. Aku ada ashtray dalam kereta. Bagi signal tak? Bagi. Acik bawang kot. Kau acik bawang? No, I don't think so. Tapi acik bawang tu actually legit lah. Because netizen Malaysia jahat. G, masalahnya, there's always like macam makcik bawang in us. Semua orang. Typically lah. Betul lah. Jawab lah soalan tu. Kalau macam tu semua orang kan jawab. Aku makcik bawang. Aku ni, aku tak recycle. Oh. Wow. Modern hidup kau. Itu kan? Eh, I admit sometimes I slow down when there's an accident lah. Dia ada orang slow down. Dah tengok, mati ke? Sibuk lah. Joyah. Dah rapat tengok apa? Kau nak tengok ada lagi ke gori ke tak lah. Tapi kan lain kali jangan buat macam tu tau, takut pun kena body. Kau tak typical Malaysian aku apa? Aku habiskan ASB dividend. Dividend masuk je habis. Bayar hutang je. Sama typical Malaysian Hiss. Habiskan dividend duit tu untuk buat wajah. Buat wajah. Kau mana? Cakap Penang yang beli kat KL. Ah, betul. Kan? Cakap negeri kan? Tapi saya dekat dengan orang KL, masa dekat Penang kau. Itu typical Malaysian lah. Okay, tak sedar diri lah. Nak tunjuk aku orang from Penang kan? Lepas tu nasi kandak komen, komplain. Tak sedap. Daripada terbelak lagi sedap. Adib. Saya. Makan kat mana? Bila orang tanya aku nak makan kat mana, aku tak kisah. Tak kisah mana-mana pun. Lepas tu dah sampai, kau akan komplain? Tengok tempat lah. Kau akan? Buat sampah luar kereta lah. Serius lah? Aku ada habit. Geramnya aku dengan orang macam ni. Ui, makcik bawah. Aku tak boleh dorang buat sampah, pet peeve aku tu. Habis kau korek hidung dan kereta buang kat luar tu? Itu? Sampah. Kau cari kat sini? Korek hidung aku tu cari dekat sini. Driver seat, ya? Yeah? Bukan passenger seat. So, you guys are safe. Aku rasa aku ada habit ni lah. Tapi aku rasa semua orang pun. Check Instagram masa drive. Oh, tengok phone. Tengok phone lah. JPG, take note. Typical Malaysia apa? Bila nak travel je, post gambar pasport. Tiket dengan pasport. Tiket dengan pasport. Dengan luar tingkap. Sama terbang. Tiga benda bawa. Bawa mawar yang ya suka. Zero. Okeylah. Adalah sebenarnya. Ada tak tiga? Setiap orang tinker ni ada dia punya own ni kan. Kalau mawar, mungkin dia disiplin lah. Sebab masa kita pergi Korea tu, dia seorang je yang paling disiplin. Yang macam kontrol kita orang semua lain. Mula kita macam, mawar ni kecoh lah. Tapi sebenarnya bagus lah. Kena ada orang yang macam tu seorang. Lepas tu, kedua, tahu mungkin kerja dia kot. Tak. Satu je lah.
Tiga benda yang kau impress dengan Yaya lah, tentang Yaya. Sebimbo-bimbo dia, dia still rajin. Dia ada rasa nak belajar. Creative. Tak, let's not go there. Let's not go there. Tiga benda pasal Mawar yang kau agak kagum lah. Dia sarah diri lah. Yang apa, kena kutuk semua dia sarah diri. Lepas tu, apa? Macam tak banyak eh. Yaya ada apa-apa yang kau kagum? Kagum dia skill bawa kereta tu. Macam Lahanat. Okay, just tiga benda yang you kagum tentang Syazwan. Syazwan? So, I dah kenal Syazwan sangat-sangat lama, since 2002. 16 tahun I kenal dia. First job kita kenal dekat Malaysia Board Record. So, I masuk kerja dulu. Lepas tiba-tiba adalah dia masuk, dia duduk belakang I. And then kita jadi kawan. Lepas tu, I resign. I kerja tempat lain. Lepas tu, satu hari tu, I text lah dia. Hey, Syazwan, I dapat interview dekat this new newspaper. Masa tu, new newspaper is Cosmo. Lepas tu, dia macam, hey, I pun sama. I dapat kerja kat sana. Dan dia pun senior I sebulan dekat Cosmo. Lepas tu dia kerja-kerja kejap, lepas tu dia masuk Awani. Kerja-kerja kat Awani kejap, I pun masuk Awani. Lepas tu kita duduk dekat sini. Just talk I actually. Alan tak menjawab soalan just ni. I cakap tiga benda you kagum. Pasal I cerita lah history dia, I dah kenal dia lama. So I kagum dia sebab dia suka membaca. So dia kagum eh. So I kagum orang yang suka membaca. So dia macam literature dia bagus. Bersih. You kagum sebab dia bersih. Yang ketiga adalah dia ingat kawan. Tiga perkara yang kagum tentang Jess. Jess adalah seorang yang penyabar. Walaupun dia baby, dia bising, dia ghost ke apa ke, dia nangis sendiri tapi dia sabar lah actually. Lepas tu PM dia vast. Pasal ada vocab yang kadang orang Melayu tak boleh sebut pun dia boleh sebut. Dan dia macam keluar je macam tu. Perkara ketiga yang ku kagum tentang Jess adalah actually Jess maintain lah. Lihat. Cuba teka usia Jess sebenarnya berapa? Yes. Tak ada, sekarang ni kita boleh belanja diorang tapi kita tak keluar duit. Kita minta tolong Mac D. Seperti biasa. So sekarang ni free loading lah. Tak, tapi aku tak yakin McDonald nak tau. Aku tak rasa macam tiba-tiba let's say kita komen McDonald, follow kita dia akan layan kot. Okay, walaupun kita something lah untuk Mac D. Apa benda kita nak buat? Aku bogil tak bergat aku. Sendiri kena setkan apa challenge yang kau kita rasa gila. Macam contohnya aku, kau dapatkan attention MacD tu. Kau okay. Macam tu lah burger kat atas ni? Tak nak lah. So aku rasa aku akan belah tengah macam rambut tomok dulu. Lepas tu sebelah tu biru, sebelah tu putih. Okay, aku biar kat viewer je, aku masak pikir sam. Kau biar kau malas. Boleh. Tak, aku rasa you kena masuk MacD dalam keadaan pakai dress. Dress apa je? Dress kahwin. Kau nak kahwin kan? Macam fiber nanti! Okay, apa yang sanggup buat? You rasa saya patut buat apa? Mana yang tahu? You rasa saya patut buat apa? Macam-macam. Sanggup jadi macam Ikram Dizli? Sekali dengan full dengan baju Prince ciki-ciki, cumi-cumi, lat-lat, yam-yam, nyit-nyit mata. Jess, you patut buat apa? Kalau MacD belanja Jess, dia akan approve 10 orang. Semua? Eh, you are private. Jangan babitkan I followers tu. Jangan. You are private terus. Jangan masukkan ni, Ben. Baik. Please, jangan. Siapa dia akan lari treadmill? Oh. Siapa yang bagi sanggupan tu kau kan? Bukan aku kan? Naik treadmill, depan dia ada burger. Saya kena makan, habiskan banyak makanan dalam, I don't know. Okay, kalau okay. Siapa lagi? Siapa lagi hari tu? Haikal. Haikal kita bagi. Su. Su Haikal. Bawa sekali. Eh, gemuk tepi. Tepi. Haikal kita bagi pakai suit. Haikal akan pakai suit macam ni. Ya Allah. Dengan harapan McDonald akan pay attention lah. Aku sejujur-jujurnya, diorang punya rancangan ni aku tak yakin langsung. Peduli McDonald lah tengok kau colour rambut kau pakai suit. Please lah. They have other more important thing to me. Aku berani bet McDonald takkan layan. Kalau diorang layan? Kalau diorang layan, semua orang kena pakai suit pink ni? Tak nak. Itu Haikal. Ini untuk Haikal. Haikal tak ada kan? Haikal cuti lah. Padam muka kau kan? Kalau diorang acknowledge ke diorang layan lah. Yes. Semua ni kena pakai biru dan putih. Dah set sedia untuk colour guys. I know. Biru dan putih lah. Seluar dalam tak dikira. Lelaki seluar semua putih. Baju biru. Seluar putih. Baru kiki. Tak, kau ingat ni kumpulan A2Z ke? Bawah atas putih, bawah biru. Betul ke basah? Yes. Tiga benda yang kau kagum tentang Nas. Nas. Seorang yang penyayang. Bapilah. Satu-satunya orang pekan yang kreatif. Satu-satunya orang pekan yang kreatif. Okay. Kau buat cakap gitu, macam apa kan tak ada orang lain lah. Nas good looking. Kau kagum sebab dia good looking. Dia macam good looking. Bagilah. Good looking kat pekan. Dia kat pekan dia paling good looking.
Lagi? Dia suka budak-budak. Oh. So dia macam so, kagum. Ah, kagum dia macam bukan normal ke suka budak-budak? Dia jumpa budak-budak dia macam tak tahu lah, dia macam sayang dia sangat. Naluri ke bapak aku kuat. Kau tiga benda yang kau kagum pasal ni? Dia banyak idea lah. Kami banyak idea. Dia kemas lah, dia kemas. Kau kagum sebab dia kemas? Dia pandai jaga kemasan diri dia. Nah, satu benda tu je lah kau kagum pasal dia? Setakat ni lah. Sedih tu. Nanti aku bagi tiga kan tak? Siapa yang kau paling rapat dalam tiga ni? Siapa yang kau paling rapat? Baik, baik, baik. Tiga benda yang kau kagum dalam dia. Dia sabar. Okay, bila kau cakap dia sabar tu, sebab apa? Sebab banyak lah tahu. Banyak lah benda dia rungi belakang-belakang. Tapi kita tak tahu kan. Tapi saya tahu. Lagi apa lagi lah? Dia ilmu pengetahuan dia banyak agak. Tengok, tengok walaupun dia macam tu kan. Sekarang nak tahu siapa top, siapa bottom. Kau Faiz. Apa yang kau kagum masa dia ni? Yang kagum dia, nasib dia baik je, bos. Oh, kau kagum sebab nasib dia baik nasib ya? Nasib dia baik je. Daripada mula, saya kenal dia sampai sekarang nasib dia baik. Dari segi nak kahwin, lak dia, lak hidup dia macam memang baik. Ini baru betul orang tahu. Dia kagum sebab adik punya lak sentiasa baik. Ya ke? Ya. Tapi dia punya dahin luas tak? Tiga benda yang kau impress tentang Fiz. Tak, dia tak kira siapa background dia. Dia kawan dengan... dia kawan dengan sesiapa je. Yang kedua, dia genius lah. Dia pandai. Yang ketiga... apa benda? Dia true to himself. Dia walaupun orang setengah orang akan nampak dia macam narcissistic, dia punya pendirian dari dulu sampai sekarang tak bertukar. Dia bukan lalang lah. Tiga benda yang kau... Sekejap, aku nak joget kah? Tentang Syapa adalah dia adalah seorang yang sangat kental. Kental dengan kenyal lain tau. You can throw at her macam dalam situasi kehidupan apa sekalipun, dia still boleh survive. Yang kedua, berat badan. Perempuan mana dalam Malaysia ni yang boleh achieve 80 kg? Okay, berat badan tu aku nak elaborate sikit. Sebab maksudnya you can be yourself. You do not want to change yourself just because you appear on TV. Syapa bukan dilatih untuk menjadi seorang pengacara. Tapi bila dia masuk TV, she doesn't want to change herself. What's the point of her changing herself to become another skinny and fair host? Third adalah her ability to balance between work and life. Sebab aku tak ada benda lah tu. Macam aku work, tak ada life. Work. Jangan masuk kaki lo. Tiga benda yang you kagum tentang Yaya. Kemurnian hati dia, love. Lepas tu fashion sense dia. Lagi satu I kagum dengan dia sebab dia boleh stay dengan orang sama dalam tempoh masa yang lama. So I rasa mungkin kita akan stay lama lah. Tak dikira macam ni. Ya, macam ni. Together forever. I nak ke? Syafa. Alah, tak pula. Ya, tiga benda tentang Adriana yang kagum. Adriana macam adik yang I tak pernah ada. Oh. Lepas tu dia punya hard working lah. Dia hard work lah. Muda dah kerja buat kuat lah. Muda lah. Dia kerja kuat. Dengan anak dia jujur. Dia pun tak ada macam hide-hide ke apa lah. Dia macam pure lah. Dia pure lah. Pure lah. Love lah gitu lah. Apa yang kagum tentang Bush? I macam, sometimes I understand that she is the middle person tau. Macam Bush, dia akan banyak layu sama orang tengah. So macam bila orang kat sebelah sana cakap kerja kita tak bagus tu semua, so she is the one yang kena tahan. So I rasa I respect dia part tu lah. Haa, lagi? Okay. Dia pandai masak tu. Hari tu I beli dua nasi dia. So I sangat kagum dengan kepandaian dia memasak. Tiga benda you kagum masak hari? Adli seorang yang berfikiran jauh. Yeah. He really can consult you bila you macam sedih ke apa kan, dia akan cakap comfort you with his words. And I think he's a very good leader lah, in order to macam bagi tahu kita orang, guide kita orang banyak benda. Tiga benda yang impress pasal Kit. Kit, kita tahu semua akan impress sebab dia boleh tu. Determination, discipline and respect. Ada tiga benda pasal Kit. Satu, dia rajin gila. Secondly, dia sanggup susah untuk janji kawan-kawan dia senang. Contohnya macam kat Jepun dengan Jazz, dia sanggup patah balik PM airport hantar wifi header semata-mata untuk kita orang tak payah susah-susah lah biar dia seorang. Oh, dia orang kuda kan kau? Bukan lah. Dia orang suruh kau hantar, dia orang lepak kat hotel. Tak lah, gila. Maksud dia apa? Maksudnya dia tak kisahlah kalau dia susah tak apa, janji kawan-kawan dia senang. Tak, soalan dia maksudnya? Maksudnya dia ni baik hati. Yalah, dia pergi seorang lah. Dia pergi seorang lah. Kit. Tak, aku okey je. Tak, aku tahu kau okey. Kau jangan biar tak, orang... Tak, lagi satu kan. Dia bila nampak I
bawa beg berat-berat kan, dia sanggup tolong angkat sekejap lah. Lepas tu tolak, ayah yang tolak. Tak, seriously, kalau when it comes to kid, semua benda baik. Yes. Semua benda baik. Dia tak ada benda yang... Saya tak faham kenapa orang selalu macam bully dia. Siapa bully dia? Dia bully dia. Kenapa? Kita nak panggil dia Bob pun tak sampai hati. Bukan product placement. So yeah, itulah tadi kalau korang dah tengok. Okay, kita dah sampai kata sepakat untuk cuba menggoda McDonald's supaya belanja satu team ni breakfast free. Macam Haikal dia akan pakai suit. Aku tak boleh imagine Haikal pakai suit ni. And then Haze dia akan color rambut dia sebelah putih, sebelah biru. Siapa dia tunggu, dia suruh korang bagi cadangan. Kalau nak bagi cadangan, tolong bagi cadangan yang luar tabii sikit. Don't make it easy for siapa. Yaya akan datang sebagai princess dalam wedding gown masuk McDonald's untuk order makan. Adriana dia seperti biasalah, Adriana dia akan makan segala menu yang ada dalam apa nama benda tu, Pak? Mix and match. McDonald's mix and match. Yes. So Adriana, aku nak shout out. Baru ni, this week ada this two, I think quite talented artist, dia buat caricature. Yeah, so shout out, thank you, appreciate it. Aku tak tahu nak menyebut nama kau macam mana. HWA Quadrin. Ini lagi satu, Mr. Zakim D, whatever. Shout out, thank you, appreciate. Ini, this is I think, Pa, ni tadi sweet kan, Pa? Haa. Dalam minggu ni, kita orang jumpa budak-budak daripada 5 sekolah berbeza. Diorang datang ISRO. Diorang personally request nak jumpa Team Tinker, which aku rasa agak terharu. Aku agak impressed sebab diorang tahu apa yang kita buat. So, diorang buat this really nice card. Yeah, which we really appreciate it. So, yes, thank you.